Sepertinya aku akan jadi Titan. Aku harus keluar dari kampung durian. Kedatangan Eren, guys, dari Attack on Titan. Kita nggak tahu dia ada di mana sekarang, karena dari tadi kita sudah mencarinya dan dia tidak ada, teman-teman. Oh my god. Tapi ya, sebelum kita mulai keseruan di video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel Beli Duit jika belum, dan lonceng notifikasi dan nyalain semua, guys. Oke, teman-teman, kita tanya Upin. Upin, apa kamu lihat Eren? Nggak lihat Beli Duit dari kemarin? Dia kan ada di sini. Tapi dari tadi pagi dia nggak ada di sini. Oh iya loh, dari kemarin kan dia ada di sini ya, teman-teman ya. Dan apa dia ada di rumah? Apa kau lihat dia, Ipin? Nggak lihat. Dari tadi saya sama Upin Beli Duit. Oke, Ipin juga nggak lihat dong. Oke, kita bakalan coba pulang, guys. Siapa tahu Eren ada di rumah. Kan kita nyuruh dia nginep di rumah kita ya, teman-teman. Karena dia tidak punya rumah di kampung durian dulu. Jadi kita perlu suruh dia untuk nginep di sini, guys. Oh my god, Eren! Oh my god, look at this. Apakah di sini ada Eren? Waduh, sepertinya tidak ada. Suaranya tidak ada di sini, guys. Eren! Look at this. Eren! Enggak ada di sini, teman-teman. Eren! Kok enggak ada, guys? Suaranya pun enggak ada ya. Oke, di sini kita lihat Eren. Tidak ada, guys. Waduh, ini jalan naiknya kemana dah lupa sih ya. Oh, ini dia, guys ya. Eren! Kok enggak ada, guys? Wah, Eren enggak ada di rumah kita. Upin! Upin! Mana dia, guys? Upin! Kenapa mereka main apa tuh mereka? Wah, jangan bawa palu, woi. Wah, jangan berkelahi dulu dong. Eren enggak ada di rumah. Hah? Eren enggak ada di rumah kamu, Beli Duit? Seriusan enggak ada? Bukannya kemarin dia bilang nginep di rumah kamu? Enggak ada, Upin. Ipin, dia enggak ada di sana dong. Gimana ini? Sekarang kita harus mencari Eren. Di mana kita bisa carinya? Ya, di mana, Beli Duit? Saya enggak tahu. Atau kita cari dia ke lapangan? Betul. Kita cari coba ya. Sebaiknya sekarang kita cari Beli Duit biar hari enggak mulai gelap. Oke, ayo kita bakalan mencari Eren, guys. Enggak mungkin dia pulang karena dia enggak bawa alat-alat kemarin, guys ya. Dia cuma bawa dirinya sendiri. Jadi kita harus mencari Eren di kampung durian runtuh. Kenapa dia bisa hilang dah? Padahal sudah besar, teman-teman ya. Oke, kita bakalan ke sini, coba kita bakalan cari dia di lapangan. Kita kelilingi kampung kita dan coba kalian komentar di bawah, guys. Apa kalian melihat Eren yang ada di sini ya? Kalau dia ada di sini kita bakalan coba bikin apa namanya? Kampungnya Eren ya, apa AOT gitu, guys ya. Oke, kita bakalan coba cari dia di lapangan. Yap, ini dia. Oh, tidak ada. Wow, sejauh mata memandang Eren tidak ada dia, Ipin. Waduh, gimana ya? Kita cari ke jalan sebelah yuk. Yang di Alfamart itulah, Beli Duit. Oh iya yo, siapa tahu ada di sana. Atau kita nanti bisa lihat dia di perahu. Di perahu, karena ada perahu di sini, Beli Duit. Oke, kita bakalan ke sini, guys, ke jalan yang di sebelah ya. Kali aja dia di sini kayak Ultraman kemarin dia makan di KFC ternyata, teman-teman ya. Oke, sepi KFC-nya. Di sini ada McD juga sepi sekali. Di sini ada pemadam kebakaran sepi dan nggak mungkin di rumah sakit dong. Dia nggak mungkin sakit kan, teman-teman ya. Kita bakalan di sini nggak ada dia, teman-teman. Nggak ada dia ya. Oke, kita bakalan. Aduh. Kenapa, Ipin? Beli Duit. Kemarin saya sempat nonton filmnya filmnya Eren itu, AOT Attack on Titan. Kalau nggak salah, yang namanya Eren bisa berubah jadi Titan, Beli Duit. Apa nggak berbahaya kalau dia di sini berubah jadi Titan? Nggak tahu sih, saya juga nggak tahu, teman-teman ya. Kemarin juga ada yang bilang juga kalau Eren itu bisa jadi Titan, tapi dia baik, Ipin. Iya, awalnya baik karena dia masih sadar, tapi lama kelamaan dia juga jahat karena kesadarannya hilang, Beli Duit. Oh, yang itu saya juga nonton, Ipin. Nah, loh,
Aduh, di sini nggak ada dia. Tempat yang belum kita temui adalah di di kolam berenang. Ayo kita ke kolam berenang. Kali aja Eren ada di sana, guys, ya. Oke, ke sini teman-teman. Atau dia nginep di hotel? Tidak mungkin, dia tidak bawa uang pasti, teman-teman, ya. Jalan satu-satunya cuma di apa itu? Look at this, ada apa itu, Ipin? Itu Titan, beli duit. Itu Titan. Wah tidak, kampung dunia untuk diserang. Gimana ini, Ipin? Beli duit. Waduh, 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 itu Titan. Oke, apakah itu Titan Eren? Coba kalian coba dekati dulu, hati-hati. Siapa tahu dia nggak galak, ya. Kalau nggak galak berarti Titan Eren. Oke, dia kesini. Ada, ayo dimakan. Waduh, itu bukan Eren. Atau itu Eren? Oh my God. Woi, Ipin, Ipin, kalian dimakan juga sama Titan? Ya, beli duit, saya dimakan. Itu kayaknya Eren tapi sudah galak. Yang beli duit, yang langsung makan kita tadi loh. Waduh, galak sekali tuh Titan. Oke, kita bakalan coba pakai dulu pengaman kita, guys. Kita sudah bawa ini, guys, ya. Sudah semua senjata kita bawa. Jadi Upin, Upin. Dia. Oh my God, mana tadi? Titannya. Wah, ternyata Titannya menyerang warga desa, guys. Kita bakalan coba bertempur melawan ini. Ah, dimakan teman-teman. Oh my God, Titannya makan orang. Hancur kampung ini, teman-teman. Hancur. Oh my God, kita harus menyelamatkan orang-orang yang ada di kampung ini, teman-teman. Ternyata kampung Durian Runtuh sudah mau diserang sama Titan. Oke, mati. No. Wah, aduh. Kita harus ayah. Titannya banyak. Yo, itu dia, guys. Ya, Titannya sangat banyak sekali, teman-teman. Dia makan dan dia dipin. Kok dimakan dan dipin? Oke, kita bakalan. Mana? Sudah. Sudah mati dia, Upin. Dia beli duit, hati-hati. Titannya bisa nendang dan bisa makan orang. Oke, Upin. Ya, dia dipin. Dimakan. Oke, nggak jadi dimakan, Upin, teman-teman, ya. Oh, my God. Oh, my God. No. Oh, shit. Aduh, pedang kita mana ini? Oh, my God. Pedangku. Oh, my God. Pedang kita hilang, guys. Oh, my Lord. Please. Mana pedang saya? Ayo. God, ngeri sekali, guys. Kita sudah dua kali dimakan sama Cyclops dan kita tidak punya pedang, teman-teman. Kita pakai pickaxe, ya. Untuk melawan Titan, teman-teman. Kita harus melawan Titan yang menyerang kampung Durian Runtuh, guys. Oh my God. Oh, lagi dikit Titannya. Oh, masih banyak, teman-teman. Kau bawa pedang saya, Ipin. Gak bawa, katanya Upin yang bawa. Mana Upin? Mana Upin? Wow, Upin mati, guys. Upin mati. Oh my God. Minta. Oke, kita kasih pedang, teman-teman, sama Ipin. Oke, Ipin, kita harus melawan Cyclops. Ya, Ipin. No. Nice. Oh my God. Hati-hati, mati sudah. Oke, lagi beberapa Titan ada di sini, guys. Oh my God. Kita harus menyelamatkan warga desa. Oh, dia terbakar, teman-teman. Dia terbakar, guys. Jangan sampai kita dimakan sama dia, ya. No. Ya, hati-hati, Ipin. Ipin. Oke, no. Oke, jangan sampai. Tunggu saya, Ipin.
Oh my god. Lagi dua, guys. Wow, kita sudah mau menyelamatkan. Jangan kau makan warga desa lagi, Titan. Wah, dimakan lah warga desanya, guys. Oh my god. No. Jangan makan, nak. Oh my god, tunggu saya, Opin. Warga desa, kamu jangan makan lagi, ya. Oh my god, kenapa kita cepat sekali mati dah? Upin Ipin kuat dia, teman-teman. Oh, dia tidak makan. Oke, kita bakalan lawan ini, guys, ya. Lawan ini, Ipin. No, jangan sampai dimakan sama Titan. No. Oke. Hati-hati. Siapa yang mau dimakan itu? Lihat, teman-teman, kayak Dajjal lihat Titan-nya. Oh my god. Nice. Hati-hati dimakan sama Titan. Hati-hati, siapa itu, Ipin? Hati-hati, Upin. Oh my god. No, mati sudah. Mana ada? Oh, itu lagi. Serang! Kita akan menyelamatkan kampung ini, guys. No, Ipin, sini. Oke, mantap sekali. Kita bakalan coba sini, guys, ya. Oh no. Sudah mati, ya? Sudah mati Titan-nya. Oke, kita bakalan coba cek dulu apakah Titan-nya masih ada yang hidup, teman-teman. Jangan sampai dia menyerang kampung durian rundukan. Tidak seru nanti kalau kampung kita hancur, ya. Oke, kita bakalan ke sini dulu, teman-teman. Tidak ada, guys. Oh my god. Berarti kita sudah menyelamatkan kampung ini, guys. Yeay. Oh my god. Ipin. Mana dia, guys? Mana mereka, guys? Apakah mereka mati, ya? Oh my god. Ipin, di mana kalian? Apa kamu melihat Ipin? Ah, saya tidak lihat siapapun. Ada Titan. Oh, ini dia. Oh, Ipin, apakah semua Titan sudah hilang? Sepertinya masih sudah hilang, ya. Gampang itu, mah beli duit. Tapi kampung village-nya hancur. Ya enggak apa-apa, kampung village-nya hancur, yang penting Titan-nya belum menyerang ke kampung durian runtuh, teman-teman. Apakah masih ada Titan? Waduh, kenapa Upin berkelahi dengan warga lokal? Oh my god, jangan berkelahi, Upin. Ya mati, ya. Kau jahat sekali. Tenang dulu, beli duit. Itu adalah orang yang membawa Titan ke kampung ini beli duit. Jadi, saya tadi melacak dia sedang berkomunikasi dengan orang-orang di pemilik Titan. Jadi, saya membunuh dia supaya tidak membawa Titan ke sini lagi beli duit. Oh, jadi begitu. Oke lah, apakah Titan-nya sudah hilang semua ini? Sudah, beli duit. Santai dulu. Kita harus santai dan Titan Eren kita bunuh juga beli duit. Oh iya, guys. Yang tadi di sini itu kan Titan Eren. Oh my god. Gimana dong? Dia sudah mati di sini, guys. Oh my god. Gimana sekarang aku pindah ke sini dulu dong? Jangan jauh-jauh kalian, ya. Di kolam berenang, woi. Oh my god. Kita di sini sudah membunuh Titan Eren, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah menyelamatkan kampung kita dari Titan tadi. Oh my god. Apakah ini sudah aman dan Eren mati, teman-teman? Gimana dong? Gimana sekarang, Ipin? Ya, gimana? Closing lah. Oke lah, ya, sampai di sini dulu, teman-teman, video kita hari ini. Saya nggak tahu, mungkin Eren tadi jadi Titan dan mati karena Ipin bilang di filmnya Eren bisa berubah jadi Titan. Ya, enggak lah, guys. Sepertinya tadi kita sudah nggak sengaja membunuh Eren, teman-teman. Dan oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Di bawah jika belum, saya beli duit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.